lebih enak lagi pakai telur ya, cuman telurnya nggak ada, udah aja apa adanya. Oke guys, kita masukin tuh udang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi punya hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat terlunaskan. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan jodohnya didekatkan. Dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, ini saya habis kerja dan sekarang saya mau masak Indomie goreng ya. Jadi vlog kali ini saya mau makan-makan aja lah, mau mukbang dulu. Pokoknya ikut terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, ini saya mau masak Indomie goreng ya. Saya mau masak dua. Ini saya sudah perih beteng, pengen makan banget. Habis kerja ya, saya udah beres sapu-sapu salon majelis, udah beres cuci mobil. Ini sekarang jam 9 lewat 13 menit, sekarang kita waktunya masak Indomie goreng guys. Sarapan ini guys, sarapan Indomie. Kalau di kampung mah ini sarapan tuh pagi-pagi nasi uduk ya. Di sini saya masak mie goreng, nggak apa-apa lah guys. Ini ada jarjir. Kalau jarjir enggak, saya bakalan masukin ke sana. Nanti dimakan ini mentahnya aja. Saya cari cabe ini. Pagi-pagi pakai cabe. Mantap sepertinya, guys. Taruh dulu di sini ya. Masukin ini bawang nih, mantap. Oke, bawang. Cabai pedas banget ini guys. Ini namanya cabai Hindi. Dua tiga cukup. Kita masukin dulu. Thank you.
Nah, kalau saya tuh masak Indomie harus di remukin, guys. Jadi kalau di remukin ini makannya enak. Kalau dipanjangkan itu enggak enak. Susah makannya. Ini lebih enak lagi pakai telur, guys. Cuman telurnya enggak ada. Udah aja apa adanya. Oke, guys. Kita masukin tuh udah mendidih. Mantap, mantap jiwa. Kita aduk-aduk, digalo-digalo, guys. Mantap. Sarapan mie goreng. Pinehil, Pinehil Arabia. Dari mana ini? Damam. Oke, guys, nanti dilanjut lagi kalau mie-nya sudah matang. Pokoknya ikuti terus, jangan lupa di subscribe. Oke, guys, Indomie saya sudah jadi dan sekarang kita kasih bumbu, guys. Nah, ini jarjirnya saya potong-potong ya. Mantap, guys. Kasih bumbu dulu. Buat cabenya nih. Mantap pokoknya, guys. Sama mantap ini. Ini minyak sama kecap. Kalau Indomie di Indonesia kan yang dari Indonesia itu ada sausnya ya. Kalau ini cuman kecapnya aja, guys. Mantap. Jadi guys, galo-galo aduk-aduk. Cabenya enggak saya potongin ya. Mantap jiwa menggelegar. Sedap. Nyos. Mantap, guys. Terus ini jarjirnya nih, jadikan topping jarjir. Mantap, guys. Indomie ala Ara Abdurrahman Akam. Sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, selamat makan. Mantap ini, guys.
Cok. Panas. Porsinya ketinggian. Ininya bawah. Cabenya gue. Mantap. Bisa capek kerja, guys. Makannya Indomie. Udah guys, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Ya makan dulu, coba lihat topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.